Alright, assalamualaikum guys. Kita jumpa lagi dalam channel Ask Asmo dalam segmen DIY. Alright guys, so hari ini kita akan pasang vinyl flooring Vinyl flooring warna kayu daripada Kasa, kedai Eco RM2. Sekeping RM2, nampak? Kedai Eco. Alright, okay. So kita akan pasang dekat kawasan ni lantai simen. So barang-barang yang korang perlukan hanyalah pembaris, pisau dan kain buruk ni untuk korang lap lantai. Penggunaan kain buruk adalah untuk lap lantai supaya lantai tu bersih daripada habuk. Sebab bila korang tampar benda ni atas habuk, dia tak akan melekat tau. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita pasang. Assalamualaikum guys. So inilah dia hasilnya, lantai vinyl RM2. So apa yang korang dapat lihat? Nampak kemas, cantik, licin. Semurah RM2, 10 sen korang boleh dapatkan di kedai Eco RM2. So kalau korang rasa susah sangat nak beli kedai RM2 sebab korang takut stok tak ada, sebenarnya korang boleh order, pre-order dekat kedai RM2 ni. Korang ambil model dia, nombor model dia, nombor berapa. Macam yang ni adalah model nombor 007. Untuk yang kita pakai ni adalah model 007. A007 Zorro Zorro. So dalam ni kali ni lah, sama lah untuk yang kali ni. So korang boleh beli dekat kedai RM2. Korang order macam biasa. Tapi kalau korang nak order tu, korang kena bayar 50% deposit. Bayar 50% deposit, berapa kuantiti yang korang nak, baru dia akan order. Lepas order, bila barang dah sampai, dia akan call korang. Macam tu cara nak order dekat kedai Eco RM2. So dekat sini kita cuma pakai 5 kotak saja untuk keluasan ni. So itu pun ada lebih lagi sedikit.
dalam 2-3 helai. Ah, 3 helai, ada lebih 3 helai. Alright guys, so inilah hasil terakhir dia. Korang boleh nampak sangat cantik, sangat kemas. So aku pun dah agak penat, okay, untuk hasilkan lantai yang cantik ni. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye.